Baik, Saudara Nasional 7 diteruskan dengan laporan lintas langsung dari Sarawak bersama Damia Cassandra Manja di studio BRTM Kuching. Damia, silakan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Golongan nelayan digalakkan memanfaatkan perahu mereka untuk membawa pelancong bersiar-siar bagi menjana pendapatan tambahan. Menteri Pelancongan Dato' Amar Abang Johari Tun Oping bagaimanapun berkata, faktor keselamatan harus diutamakan seperti menyediakan jaket keselamatan untuk keselamatan pelancong jika berhasrat menggunakan perahu mereka untuk tujuan tersebut. Dato' Amar Abang Johari ditemui media pada majlis penutupan Pesta Pendekar Hati 12 dan pertandingan seni silat keris Naga Kilat di Kuching. Katanya ramai pelancong kini menyewa perahu nelayan bukan sahaja untuk memancing, malahan bersiar-siar ke pulau-pulau yang menarik di negeri ini. Beliau memberi contoh, di Telaga Air dekat Kuching, perahu nelayan disewa untuk membawa pelancong ke Taman Negara Bakau. Semangat perpaduan dan toleransi seperti yang ditunjukkan pada perayaan Krismas menjadi bukti keharmonian dan toleransi rakyat negeri ini walaupun berbeza kaum dan kepercayaan. Menteri Pembangunan Belia Tan Sri William Mahan Iko memberitahu adalah penting bagi kerajaan untuk terus mempertahankan keharmonian yang telah lama terjalin untuk generasi akan datang. Justru, tindakan kerajaan negeri bertegas dalam perkara berkaitan isu membabitkan agama adalah penting bagi mengelak perasaan kurang senang di kalangan penduduk. Berucap di majlis makan tengah hari sempena sambutan Krismas di Dewan Masyarakat Pakan, Tan Sri Wilamawan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pakan menegaskan rakyat juga perlu memainkan peranan mereka dalam memastikan perpaduan negeri ini terus terpelihara. Pada majlis yang dihadiri hampir 1,000 penduduk di daerah itu, beliau turut menyeru rakyat di negeri ini agar mendalami semangat sambutan Krismas dengan saling kunjung mengunjungi bagi merapatkan hubungan dan seterusnya melupakan perselisihan faham jika ada. Tiga Dewan Orang Ramai bakal dibina dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semariang dengan kos lebih 2.5 juta ringgit tahun depan. Menurut adunya Syarifah Hasidah Said Aman Ghazali, tiga dewan tersebut akan dibina di Kampung Demak, Taman Surabaya Indah dan Taman Sukma. Jika kita mohon dewan, kita diberi peruntukan dan kerajaan memberi peruntukan untuk bina dewan yang canggih dan cantik, kita mengharapkan orang komuniti kampung pun turut sama prihatin dan jaga betul-betul fasiliti yang telah diberi oleh kerajaan. Syarifah Hasidah ditemui media selepas majlis penutupan mini karnival Kampung Tungku di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memuji semangat kerjasama yang ditunjukkan oleh penduduk kampung itu dalam penganjuran aktiviti sedemikian yang mampu menghidupkan kejiranan mesra. Pelbagai aktiviti dianjurkan dalam program dua hari itu, antaranya pertandingan nyanyian, memasak, melipat kain jemuran dan pertandingan menganyam ketupat. Sementara itu dalam majlis berasingan di Resident Park Semariang Kuching, Syarifah Hasidah turut mengumumkan satu taman permainan kanak-kanak dengan kos RM150,000 akan dibina di tapak kosong kejiranan itu yang akan dilaksanakan tahun depan. Tanah tebiar milik Dewan Bandaraya itu telah dicadangkan oleh jawatankuasa kejiranan rukun tetangga KRT penduduk taman itu bagi tujuan riadah dan rekreasi. Menyediakan bekalan elektrik melalui sistem grid kepada penduduk pedalaman bukan sesuatu yang mudah, namun melalui pelaksanaan sistem tenaga alternatif solar hybrid sekurang-kurangnya mampu menyinari kegelapan penduduk di pedalaman. Bersama wartawan Rosita Ampong mengupas pelaksanaan projek solar hybrid di Ulu Lemanak Lubuk Antu di bahagian Sri Aman. Penduduk di Rumah Panjang Nangapuluh di Ulu Lemanak antara yang sangat bertuah kerana telah terpilih bagi pelaksanaan projek sistem solar hybrid bagi mendapatkan sumber tenaga elektrik daripada sumber matahari. Namun apa yang sangat menarik perhatian saya tentang pelaksanaan projek ini adalah komitmen serta kesungguhan penduduk di sini dalam sama-sama menjayakan pelaksanaannya bersama-sama dengan kontraktor. Jadi saya sendiri ingin saksikan komitmen mereka. Apa kata kita sama-sama naik ke Rumah Panjang, kita saksikan sendiri. Jom. Dilakukan secara gotong-royong antara pihak kontraktor dengan penduduk kampung, pelaksanaan projek ini menjadi lebih mudah biarpun soal pengangkutan merupakan cabaran utama.
Penggunaan pengangkutan sungai selama 2 jam membawa papan panel solar serta peralatan lain, lebih-lebih lagi ketika melalui kawasan air sungai Cetek, sememangnya begitu mencabar. Namun, keterujaan untuk menikmati sumber tenaga elektrik menepis segala susah payah yang dihadapi. Salah satu kelebihan sistem solar hybrid ini, ia dipasang secara unit individu untuk setiap keluarga, selain mudah dipasang serta cepat setelah sistem penawaian dilakukan terlebih dahulu. Di Nangapuloh, pemasangan keseluruhan komponen sistem mengambil masa selama 2 hari, termasuk pemasangan papan panel, kotak kawalan solar dan bateri bagi kesemua unit individu untuk 20 buah keluarga. Yang baiknya mengenai hybrid ni, jika 3 hari berturut-turut hujan, kamu boleh tarik kamu punya genset. Mungkin kamu perlu jalankan genset itu dalam 3 jam, tapi pada masa yang sama, masa kamu on untuk kegunaan biasa kamu, genset itu juga akan charging, mengecas ke bateri solar. Ia juga tidak memerlukan banyak penyelenggaraan selain hanya perlu memastikan papan panel sentiasa bersih dan kotak kawalan sistem solar sentiasa berfungsi. Bagi tuai rumah Tunku Anak Surit, sejak pemasangan seunit sistem solar sebagai perintis projek lebih setahun lepas, bebanan kos bahan api jauh berkurangan berbanding penggunaan generator sebelum ini. Sebelum itu solar datang, sampai saya punya rumah dulu, memang ada masalah. Lebih-lebih lagi pakai genset lah. Kalau pakai genset, 1 bulan memang ada pakai kurang lebih satu tong besar tu masuk 5 gilin, memang tidak cukup pakai 1 bulan. Itu memakai makan belanja 300 ini macam 1 bulan. Dengan kos kira-kira RM12,000 seunit, ia dilihat satu alternatif terbaik dalam menyediakan sumber tenaga elektrik yang amat diperlukan penduduk di pedalaman. Kelebihan dari segi penerimaan cahaya yang banyak sepanjang tahun menjadikan tenaga solar satu teknologi hijau yang boleh diperoleh dengan percuma dan mesra alam sekitar. Rosita Ampong, Berita RTM. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, pada 8 malam, Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Morshidi Abdul Ghani menghadiri Majlis Makan Malam Maksab Bahagian Kuching 2015 di Hotel Regency Raja Court, Kuching. Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini, dan untuk berita seterusnya kita bersama Nur Afni di Angkasa Puri. Silakan.